startnya dari bundaran tadi ya, menuju ke Kebun Cengke ya kan, sesuai permintaan dari teman saya, teman supporter yang ada di YouTube. Ya, kita akan masuk ke kiri ya teman-teman ya, dan itu ada Hotel Santika. Ini Hotel Santika ya, ini teman-teman ya, simpang mau ke sini ya, pom bensin di sini. Ini dia airbagnya teman-teman ya, banyak orang yang nyuci-nyuci di bawah sana, sampai ke ujung sana juga ada. Cuman oke teman, saya sudah tunjukkan buat kalian. Ini dia airbag, air besar, airnya sangat bersih, banyak orang yang nyuci-nyuci, mandi-mandi juga ada ya, seperti zaman-zaman dulu lah. Oke teman-teman, kita telah sampai di bundaran, dan ini ada tulisan Ambon, dan itu ada patung, itu patung dokter ya teman-teman ya. Kenapa ya cok? Itu ada patung dokter, itu ada Ambon, ini ada manisinya, di sini ada manisinya. Ups, ada polisi ya kan? Tangkap dulu aku cok, anjing. Kayak kemarin aku ditangkap di situ. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Motovlog Ambon. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya. Apapun teman-teman pekerjaan kalian di pagi hari ini, semoga menjadi berkah ya teman-teman ya. Dan semoga kalian selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Asik. Oke teman-teman, di video kali ini saya sedang ada di perjalanan, dan kita startnya dari bundaran tadi ya, menuju ke Kebun Cengke ya kan, sesuai permintaan dari teman saya, teman supporter yang ada di YouTube. Saya mintakan buatkan video di arah Kebun Cengke, keliling Kebun Cengke. Saya nggak tahu nanti karena itu kita keluar nanti dari Kebun Cengke mau tembus kemana ya, soalnya saya kurang tahu. Wah, soalnya kurang tahu kok ngulang-ngulang kok anjrit. Ya teman-teman, kita telah sampai di JMP. Hari ini terasa indah, ho ho, nara-nara yang bergejolakkan cinta. Asik. Oke teman-teman, begini view di pagi hari di JMP ya, itu tuh MCM, Rumah Sakit Siloam. Ada gereja di situ, di bawah juga ada jembatan, itu namanya jembatan Gelala ya, nah itu Rumah Sakit Siloam. Oke teman, sebagai motovlog pemula saya tidak lupa ya teman-teman selalu meminta dukungan kalian dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika suka silahkan subscribe kan, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari motovlog Ambon. Asik kali ngomong kok kayak gitu. Oke teman, saya minta maaf ya kan, soalnya saya lagi kayak ada semangat gairah ya kan, gairah untuk buat video. Oke teman, ini video saya di pagi hari. Saya sudah beberapa kali bilang, selagi saya ada waktu di pagi hari membuat video, saya pasti akan sempatkan buat video ya teman ya. Karena YouTube ini ibaratkan rumah saya, dapur, ibaratkan dapur saya lah ya. Ibaratkan dapur yang
kita tahu dapur itu kan untuk ini menghidangkan ya kan, supaya kita kenyang ya kan. Maksudnya gimana cok? Maksudnya itu ini kan YouTube ya kan, sebagai konten kreator. Kok berbilik-bilik ya ngomong ya. Aduh. Nah, pokoknya intinya ini ibaratkan dapur lah ya kan, YouTube ini apa ini yang ngasih-ngasih makan gimana, enggak ngerti lah ya. Udah lah. Enggak ngerti apa maksudku, apa yang kubilang. Oke, teman-teman, kita hampir sampai di simpang Kebuncengke. Ya, ini simpangnya ya, teman-teman. Kita akan masuk ke kiri ya, teman-teman ya. Dan itu ada Hotel Santika, ini Hotel Santika. Ya, ini teman-teman ya, simpang mau ke sini. Ya, pom bensin di sini SPBU setiap hari, nggak pagi, nggak malam, selalu padat sekali pom bensin di sini semua. Heran aku nengoknya. Oke, teman-teman, beginilah suasana di pagi hari menuju arah Kebuncengke, simpang Kebuncengke. Kita akan ke atas, kita akan keliling-keliling, nanti kita akan melewati stain juga. Wih, gila cok, asik kali dia, pembalap dia ya. Ada anak sekolah di depan. Kalau masalah membahas, kayaknya nggak usah dibahas apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak tahu mau bilang apa, soalnya kan ini khusus kita melihat rutinnya dulu ya. Nantipun kalau ada pembahasan, nanti mungkin ada kejadian-kejadian di perjalanan aja dibahas. Ya, ternyata Kebuncengke di sini, jalan Kebuncengke di sini cukup ramai lah ya. Ini sekitar Salam Ambon, ujung PITS, sekitar jam 9-an tetapnya. Tadi saya ini kan saya udah berpakaian untuk kuliah, cuman pengajarnya atau ibu dosen atau bapak dosennya nggak menginfokan pada kami lewat WA, kita nggak ada kuliah hari ini, libur dulu. Soalnya ada urusan ya kan, bapak dosennya ada urusan, jadi ya seperti itu. Memang hebat ya keretanya ini, mentang-mentang kereta baru parkir di situ ya kan. Aduh, parkir kok di situ, pas sekali tuh. Asli maunya kan parkir kayak yang beat ini ya kan, ada ini mepet kali gitu, nggak apa-apa. Ini di sini cok, di sini ha, di sini dia parkir. Mungkin karena motor baru ya kan. Oke, teman-teman, kita ambil ke kiri. Kalau ke lurus sana nggak tahu ya, itu mau ke sekolah atau apa. Jalan di sini nggak lebar ya, pas-pasan lah dua mobil. Pegadaian. Ada JNT, JNT Expert di sebelah kanan kita. Ada kayak pasar-pasar di sini, pasar sayur-sayur. Kalau ke dalam sana nggak tahu juga, aku nggak mau kemana itu. Yang penting intinya teman-teman, ini jalannya, ini jalan intinya ya teman ya, jalan pertamanya. Kalau mau masuk simpang-simpang itu berarti mau kayak gini kan, mau ke simpang-simpang. Ini ada sekolah apa ini, SMP Negeri 14 ya, SMP Negeri 14. Jadi kalau kita mau ke bawah, ke arah kanan ini, nanti kita ini mau tembus ke, saya udah pernah buat video ya ke sini, cuman saya nggak hafal namanya. Ini jalan itu jalannya. Tapi kita kesini aja dulu ya teman-teman. Dunia Parfum. Semoga nanti teman-teman komunitas saya yang dulu jumpa ya kan. Udah lama sih teman-teman nggak saya nggak lewat sini.
Lalu ada juga teman saya yang ada di YouTube buatkan video di Airbase ya kan. Air besar, ya kan. Saya juga udah pernah buat video di situ, cuman ya masih pakai kamera iCam itu teman-teman ya. Jadi saya berencana juga mau buat video lagi di situ. Kita main di mandi sambil bawa kameranya dalam air, asik kali. Nah ini juga mau ke kiri, ini saya nggak tahu juga mau kemana. Tapi intinya teman-teman inilah dia jalannya. Inti jalan ke Buncake ini di sini ini. Oke teman, sekedar info juga ini saya baru setting kameranya lagi. Ini pakai color bukan natural ya teman-teman, tapi yang flat. Katanya flat itu supaya gambarnya lebih detail lagi katanya. Saya nggak tahu nanti gimana hasilnya bagus atau enggak. Soalnya ini enggak colornya enggak natural lagi, tapi udah ganti ke flat. Di sini ada di GoPro-nya ada tiga color ya teman-teman ya. Yang pertama flat, yang terus yang kedua itu natural, yang ketiga apa ya? Oke teman-teman, saya lupa. Lupa. Dan ini simpang mau masuk ke komunitas saya dulu ya teman-teman ya. Komunitas beat saya ini simpangnya ke dalam sana. Sebenarnya saya juga bisa lewat dari situ, cuman kan sesuai permintaan kita keliling-keliling ke Buncake dulu, terkhususnya di jalan sini, karena ini jalan utamanya, jalan pusat lah ya. Kalau pusat dibilang enggak ya, jalan utama. Ops, perjuangan sekali sih. Saya baru cuci motor dan saya menemukan kotor-kotor. Dan saya menemukan becek-becek gitu. Aduh, perasaan saya gitu. Rugi kok rugi pula, perasaannya kurang enak cok. Kalau udah cek nyuci kotor pula kan. Kita lewati. Ini angkot ya teman-teman. Angkot, kalau angkot di kalau Ambon ini membilang angkot ini oto. Foto dia kok. Full fresh body Suryahan Tibar nomor 41. Mau kulewati, cuman saya nggak kurang tahu jalannya, kurang hafal. Nah, tekan mau kulewati tadi rupanya tiba-tiba tikungan, tanjakan, ada pula oto yang lain ya kan. Ada kanggalan di sana. Ada sekolah, saya nggak tahu dari sekolahnya karena memotong itu kan. SD SMP Cendekia Ambon, 30 kurang lebih 300 meter ke dalam sana teman-teman ya. SD SMP Cendekia. Oh, saya potong coy. R15 cok. R15 VT. Fitri ada, kurang paham sih, tapi yang paling ku paham Jax 25R asik kali, Jax 25 anjir, suaranya itu loh. Buat kita nggak bisa tidur, kapan gitu kan, kalau kita dengar suaranya Jax 25 itu, kapan ya punya. Oke teman-teman, begini view di pagi hari ini, ada bukit-bukit di atas ya kan,
pokoknya keren lah. Udah berapa menit? Udah ada 15 menit ya. Soalnya jauh cok. Kita lurus dulu ya, lurus. Kita kesini dulu. Soalnya kan sesuai permintaan keliling kebun cengkeh. Saya nggak tahu lah ini udah kelibu, udah kebun cengkeh, udah di, udah lewat kebun cengkeh atau enggak, saya nggak tahu itu ya. Soalnya kita, soalnya saya pertama kali juga buat video seperti ini. Jadi kita lurus-lurus aja dulu, jalan-jalan aja. Nah, selagi ada waktu, selagi ada bensin juga. Wih, ada bangunan di atas itu, bangunan apa ya? Ngeri juga sih bangunannya itu di atas, cok. Kayak apa ya? Kayak keren sih, keren, pokoknya keren lah. Oke, teman, kita telah sampai di Madani Minimarket. Itu Madani Minimarket. Terima jahitan pria dan wanita. Terima jahitan pria dan wanita. Artinya apa? Terima jahitan pria dan wanita. Apa yang mau dijahit? Kecuali kan semuanya terima jahitan pria dan wanita, pakaian pria dan wanita, ya kan, mau ya kan? Wih, selamat datang di kampus hijau Institut. Oh, ini kampus. Udahlah teman-teman, saya nggak tahu ini tok. Saya nggak tahu jalannya cok. Saya putar aja dulu cok. Selamat datang di peserta ekspresi muda Indonesia. Oh, saya udah stain. Oh, ini stain. Kita putar ya tatonya. Saya nggak ngerti. Nanti, anjrit. Saya nggak paham cok. Bertabrak cok. Itu ada auditorium. Kita keluar ya teman-teman. Saya soalnya saya nggak pakai sepatu, saya hanya pakai sendal. Nanti dimarahi pula ya kan. Tapi kalau memang teman-teman mau buatkan video di dalam sana, nanti komentar aja. Nah, supaya saya kembali lagi ke sini dan pakai sepatu, pakai seragam. Biar kayak anak-anak kuliah ya kan. Kita kembali ke sana ya teman-teman ya. Soalnya saya nggak pakai sepatu teman-teman, nanti kena marah. Nah, lebih bagus mencegah daripada kena marah ya kan. Maksud tuh lebih bagus mencegah daripada kena sanksi ya kan. Kecuali tadi kalau kita pakai sepatu, biar kalau kita pakai sendal masuk ke kampus sepertinya mencolok sekali ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau ke kampus pakai sepatu aja supaya nggak termencolok sekali kan. Mau pipis pula cok. Oh, ini stain, udah stain lah batin ya. Oke teman, kita ambil ke kiri ya teman ya. Ini kemarin tahun 2019 kalau nggak salah itu ya. Saya masih ikut di situ. Ikut ngapain ya? Ikut ngapain kau? Oke teman, saya 2019 dulu di situ masih ikut membersihkan rumah yang kebakaran situ teman ya, sama satu komunitas saya, komunitas MBC Molucas Beat Community ya kan, MBC ya. Jadi ada rumah yang terbakar di situ, tapi nggak ada korban. Syukurlah nggak ada korban ya kan. Jadi satu komunitas kami bergegas ke sana untuk membantu membersihkan lahapan jagoan merah. Ya, di atas sana ada view-nya gunung-gunung ya kan. Baterai tinggal 60 ya, 60 ini ya. Gak kelihatan, cok.
cuman kelihatan sedikit aja. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan pada kalian di mana itu Harbest. Oke teman-teman, kita ambil ke kiri dulu ya. Nggak jauh lagi sih dari sini Harbestnya. Siap dari saya tunjukkan Harbestnya, kita akan putar balik lagi. Kita akan keluar nanti dari sana. Itu view-nya di atas. Oke. Dia mau ke kiri, ke kanan. Oke teman-teman, kita telah sampai di Harbest. Ini dia Harbest air bersih. Air besar maksudku, air besar ya teman-teman, sorry. Ini dia Harbestnya teman-teman ya. Banyak orang yang nyuci-nyuci di bawah sana, sampai ke ujung sana juga ada. Cuman oke teman-teman, saya sudah tunjukkan buat kalian. Ini dia Harbest air besar. Airnya sangat bersih, banyak orang yang nyuci-nyuci, mandi-mandi juga ada. Ya seperti zaman-zaman dulu lah. Oke teman-teman, saya sudah tunjukkan kan. Jadi kita telah selesai melihat Harbestnya. Nah, lain kali saya masuk lagi ke dalam sana untuk mandi-mandi ya kan.